Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Denny Sticker. Nah, pada video kali ini guys, saya akan mereview mobil Pajero Sport yang baru saja siap dipasang stiker guys ya. Nah, di mana aja kita pasang stikernya guys? Mari kita lihat lebih dekat ya guys. Nah, untuk bagian depan guys, kita pasang stikernya di bagian grillnya juga guys ya. Di bagian atas ini guys, ini sudah kita lapisi dengan stiker hitam dop merek Oracle 651. Dan di bagian bawah juga guys, di bagian bawah kita lapisi dengan stiker hitam dop juga guys. Nah, di bagian grill ini guys, yang bagian C ini guys, kita lapisi dengan hitam dop juga. Jadi mobilnya semakin keren ya guys, semakin keren, semakin gagah dan semakin ganteng guys. Nah, untuk kaca spionnya sendiri guys, cover spion juga kita kasih ya guys. Nah, ini lihat guys, cover spionnya sudah kita ganti dengan stiker Oracle 651 warna hitam dop. Nah, untuk bagian atas guys, nah lihat guys, bagian atas ini lagi dipasang guys ya, lagi dipasang sedikit lagi, dan sebelahnya itu udah siap guys. Nah, itu dia guys, udah siap. Nah, ini tinggal lagi dipasang sama tukang pasang stiker yang sudah profesional di toko Denny Sticker guys. Oke guys, kita lihat lagi yang di bagian kaki-kakinya guys. Nah, di bagian kaki-kakinya ini udah kita pasang stiker juga guys ya. Nah, warna dasarnya ini ada campuran chrome-nya juga. Tapi ini udah kita stiker semua, sudah kita hitamkan semua guys. Oke guys, kita pergi ke bagian samping body mobil guys ya. Nah, untuk bagian samping body mobil ini udah kita pasang di tangganya guys, stiker carbon max decal guys. Nah, ini untuk biar lebih keren ya guys ya tampilannya. Nah, untuk di bagian depan guys, tadi saya lupa guys sedikit mereview. Nah, ini yang di bagian depan, di bagian lampu, di bagian lampu ini udah kita pasang garnish lampu depan guys ya, sama di bagian yang lampu kotanya juga guys. Oke guys, kita lihat lagi di bagian belakang guys. Di bagian belakang. Nah, untuk di pintu guys ya, sebelum ke belakang kita ke pintu dulu. Di bagian pintu juga udah dipasang garnish ya guys. Ini namanya handle, cover handle dan outler guys. Oke, okay? Ini warna hitam, jadi biar lebih keren, campur perpaduan dengan warna stikernya guys. Nah, untuk yang di pelipit kacanya guys, pelipit kaca udah kita ganti juga guys. Pelipit kaca udah kita ganti stikernya dengan warna hitam dop guys. Oke, okay. Untuk kaca filmnya sendiri guys, kaca filmnya udah kita timpa 60% 3M guys ya. Udah kita timpa 60% 3M. Jadi ini udah agak remang-remang, tidak terlalu terang lagi ke dalam guys. Jadi ini tidak terlalu gelap karena bisa membuat anak-anak itu lebih nyaman di dalam ya guys. Oke okay, guys, kita balik ke belakang guys. Kembali lagi ke belakang guys. Nah, untuk di tankinya juga kita pasang cover tanki guys. Nah, untuk di bagian pijakan kaki yang di sini juga kita kasih lapisan stiker biar lebih aman ya guys. Biar lebih aman, biar lebih bisa membuat perawatan pada mobil guys. Untuk bagian lampu belakang guys, kita lihat guys, ini sudah terpasang garnish lampu belakang dan stiker smoke guys. Smoke hitam dop ya guys. Nah, untuk di bagian belakang, paling belakang guys. Nah guys, untuk bagian belakang guys, ini udah kita pasang towing guys. Ini mereknya Rino SR guys. Ini paling keren guys, paling cocok untuk mobil Pajero guys ya. Oke guys, hanya sampai di situ saja kita review mobil ini guys. Oh, sebelum kita tutup guys, kita lihat dulu yang di bagian belakang ini guys. Nah, ini yang chrome di sini juga udah kita kasih ya guys. Udah kita kasih stiker warna hitam dok. Nah, ini tampilannya dari belakang seperti ini guys. Keren sekali guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.